Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama dengan keluarga ya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini Fanul mau buat satu menu sayuran nih teman-teman, tanpa perlu dimasak, tanpa perlu ditumis. Dan cara buatnya tuh simple. Nah, gimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, di sini Fanul udah siapin satu buah sawi putih ya teman-teman ya. Dan ini adalah bumbu-bumbunya untuk kita buat sayurnya itu nanti. Di sini ada daun ketumbar, di sini ada daun bawang, dan di situ juga ada cabai kering. Di sini juga ada cabai yang sudah diiris-iris. Ini cabai segar ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada bawang putih. Air matang ya teman-teman ya. Ini airnya anget-anget kuku. Nah, sambil menunggu sayurnya tadi kita rendam, sekarang kita potong-potong daun ketumbarnya. Nah, ini setelah diperas ya teman-teman ya sayurannya. Di sini sekarang Fanur mau kasih bawang putih, kemudian cabai bubuk, lanjut cabai iris, daun bawang, daun ketumbar, selanjutnya kita bakal siram menggunakan minyak yang udah kita panaskan tadi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sekarang Fanur mau coba cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jujur ini enak banget. Walaupun tanpa ditumis, itu nggak ada rasa pahit-pahitnya teman-teman. Enak banget, kalian perlu cobain. Dibilang seperti acar ya teman-teman ya sayurannya ini. Nggak perlu kalian masak, nggak perlu kalian tumis, dan rasanya itu enak banget. Dan sayuran ini cocok banget dikonsumsi waktu musimnya panas. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share jika lo video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu bahagia.